Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini jangan sampai ketinggalan nih acara live-nya kakak Rizky Billar di aplikasi Lazada nih ya sahabat. Curhat with Nona Feli nih ya, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Jangan sampai ketinggalan, kita lihat idola kita kakak Billar ya. Oke, dilanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, dimana di sini datang dari akun Instagramnya Indosiar. Mengunggah postingan mereka yang hadir dan mendoakan Leslar di acara tasyakuran kemarin. Di mana di sini di slide kedua ya ada Ibu Harsiwi Ahmad. Di sini Ibu Harsiwi Ahmad memberikan ucapan selamat, doa dan harapan terbaiknya untuk anak kesayangan Dedek Lesti Kejora. Masya Allah, terima kasih Ibu Siwi. Dan kita lihat ya para sahabat, di slide ketiga di sini ada Bunda Inul, di mana Bunda Inul juga memberikan sebuah wejangan ya, dan juga memberikan doa dan harapannya untuk Dede Lesti. Di sini juga Bunda Inul menginginkan momongan ya atau cucu dari kakak Billar dan juga Dede Lesti ya. Kita tunggu nih ya Bunda. Tak hanya Bunda Inul, di sini juga ada Kak Rosa nih ya, di mana di sini juga Kak Rosa memberikan doanya untuk Dedek Lesti dan Kakak Billar dan juga Phil dan Dea ya, yang mendoakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan Kakak Billar. Dan di slide berikutnya di sini ada Rara Lida dan juga Selfie Lida nih ya, yang juga turut memberikan ucapan selamat kepada Lesti dan Rizky Billar dan juga memberikan doa terbaik mereka untuk Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah, terima kasih nih ya Selfie dan juga Rara Lida yang sudah mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Di slide terakhir di sini ada Papi Putra Siregar dan juga Adiska ya, yang juga turut memberikan ucapan selamat dan juga memberikan doa terbaiknya untuk Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah ya, banyak yang sayang kepada idola kita Lesti dan Rizky Billar. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, pokoknya Dede Lesti Kejora dan kakak Billar sama wa bahagia langgeng selalu romantis tis tis katanya ya, amin. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, semoga Leslar selalu bahagia dan sukses, keluarga yang sama wa langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan, jodoh til jannah, amin ya. Dan kita doakan semoga mereka segera mendapatkan momongan. Kabar berikutnya di channel YouTube-nya Adiska ini ya, Adiska dan juga Bang Haris Friza. Di sini Bang Adiska dan juga Bang Haris mengatakan soal Rizky Billar yang sekarang berubah nih gara-gara Dedek katanya ya. Berubah dalam artian Dedek Lesti membawa aura positif untuk Rizky Billar yang sekarang agamanya kuat, kata Bang Adiska soal Rizky Billar. Masya Allah ya, bikin terharu dan merinding ini ya sahabat, Dedek Lesti bikin bangga. Di sini ada komentar dari para fans mengatakan, Dedek sama kakak itu membawa energi positif buat orang-orang di sekitarnya, the best katanya ya, amin.
Komentar lain juga mengatakan, semoga kalian cepat dapat jodoh ya yang baik, tulus mencintai kalian dan juga soleha. Amin. Doa terbaik untuk Bang Haris dan juga Bang Adi Sky, semoga segera menyusul Lesti dan Rizky Bilar ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, di mana di sini datang dari IGS-nya Kak Deri Saputra mengunggah postingan ya, bismillah lancar katanya ya, amin ya. Doa terbaik tentunya untuk Lesti dan Rizky Bilar, semoga dilancarkan niat baik mereka. Di unggahan Bang Deri ini langsung banjir komentar yang mengamini doa dari Bang Deri ya, yaitu seperti dari akun Instagram @dewizainal10.9 mengatakan amin katanya ya, masya Allah, doa terbaik tentunya untuk Leslar. Oke, dilanjut kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari live-nya Bang Bobby ya, di mana Bang Bobby beserta tim yang lain ya tuh terlihat ada juga Bang Boril ya lagi berada di perjalanan menuju ke kota Bandung. Di sini Bang Bobby mengatakan kalau mobil Lesti dan Rizky Billar ada di depan katanya ya, wah semoga selamat sampai tujuan dan dilancarkan ya. Di mana di sini dalam unggahan Bang Bobby banjir komentar mengatakan amin, semoga lancar dan sehat selalu dan sukses terus buat Leslar. Amin ya, doa terbaik untuk kelancaran acara Dede Lesti dan Kakak Bilar, acara ngunduh mantu yang akan diselenggarakan di Hotel Intercontinental Bandung ya. Oke, tentunya mungkin itu saja kabar update dari Mimin siang kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.